Ini kan hari pertama Lebaran, jadi mungkin siapa tahu masih banyak ada orang sengaja pulang mudik, padahal aturan tidak boleh. Jadi yang pertama, yang kedua saya meyakinkan kembali untuk anggota kesiapsiagaannya, tugas-tugasnya sudah benar atau tidak, cara bertindaknya bagaimana. Karena apa? Ini menghambat mereka kan memang sesuatu yang tidak diinginkan oleh warga. Warga itu inginnya selalunya kan lancar-lancar saja. Ini tujuannya bukan satu, tidak hanya ingin memeriksa kesehatan saja dan juga memutus rantai COVID. Memang kita diharapkan mereka itu stay at home, jangan bepergian. Dengan beberapa kali dihambat, harapan kita ya sudah jangan pergi. Kalau tidak penting-penting banget, silakan tinggal di rumah. Ini semua demi kepentingan bersama.